Sedangkan untuk ke recent app atau daftar aplikasi, kalian bisa seret dari bawah lalu geser ke kanan. Itu sangat mudah sekali. Sedangkan untuk tombol kembali, kalian nggak usah khawatir, kalian cukup geser dari kanan atau kiri, maka dia akan kembali. Tuh. Gimana? Sangat mudah sekali. Silahkan kalian coba di Samsung Galaxy A02s nya guys. Fitur tersembunyi selanjutnya, di Samsung Galaxy A02s kalian bisa membuka dua aplikasi sekaligus. Misalnya di sini saya akan membuka aplikasi dari Samsung Pay. Kalian bisa dengan galeri saja ya. Galeri, kalian klik ikon galeri, terus kalian bisa pilih tampilan layar pisah, dan kalian bisa pilih aplikasi yang ingin kalian buka, misalnya Facebook. Jadi kalian bisa membuka galeri dan bisa membuka aplikasi Facebook. Sangat mudah sekali, silahkan kalian coba di Samsung Galaxy A02s ini guys. Fitur tersembunyi selanjutnya itu adalah menampilkan persentase baterai. Pasti kalian bingung. Ketika pertama kali unboxing atau membeli Samsung Galaxy A02s, maka baterainya belum ada persentasinya guys. Gimana cara memunculkannya? Sangat mudah sekali, kalian masuk ke menu pengaturan, lalu masuk ke pemberitahuan, bila status, dan kalian bisa lihat persentase baterai, bisa kalian checklist atau diaktifkan, maka persentase baterai akan muncul di sini guys. Sangat mudah sekali, silahkan kalian coba di Samsung Galaxy A02s. Oke guys, fitur tersembunyi selanjutnya adalah pengaturan tombol power ini guys. Apakah kalian tahu, selain untuk tombol hidup dan matikan daya, ternyata tombol power ini juga bisa menjadi shortcut aplikasi guys. Misalnya untuk kita membuka aplikasi Facebook atau aplikasi apa dengan menekan dua tombol power ini. Caranya, masuk ke pengaturan, terus ada fitur lanjutan, dan di sini ada tombol samping. Bisa kalian aktifkan dengan buka cepat kamera atau buka aplikasi lain. Ini misalnya saya aktifkan dan buka cepat kamera, maka ketika saya menekan tombol dua kali di power, dia akan otomatis ke masuk mode kamera. Gimana guys? Sangat mudah? Silahkan kalian coba di Samsung Galaxy A02s. Fitur tersembunyi selanjutnya adalah mengambil gambar screenshot. Screenshot panjang pun bisa di Samsung Galaxy A02s. Gimana caranya guys? Sangat mudah sekali, kalian cukup menekan tombol power dan volume turun secara bersamaan dan sebentar saja. Misalnya seperti ini guys. Nah, untuk screenshot panjang, kalian bisa klik ikon yang bergambar arah ke bawah. Jika sudah selesai, maka hasil screenshotnya akan otomatis masuk ke galeri. Coba kita lihat nih guys. Ini dia hasil screenshotnya, sesuai dengan keinginan kita yang panjangnya bisa kita sesuaikan. Oke, sangat mudah sekali. Silakan kalian coba di Samsung Galaxy A02s nya guys. Fitur selanjutnya di Samsung Galaxy A02s adalah mode satu tangan. Begini nih guys. Apakah handphone A02s kalian bisa seperti ini? Jadi tampilannya jadi mode satu tangan, jadi kita bisa mengoperasikan dengan hanya satu tangan. Jadi kita bisa